Holy Vision, saat ini saya sedang berada di dermaga PT Pelindo Marine, yang dimana sesaat lagi akan dilaksanakan launching dan ship naming kapal Angkatan Laut AH-122 dan AH-123 buatan PT Pelindo Marine yang dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono memimpin acara ship naming sekaligus launching dua unit kapal Angkatan Laut ukuran 28 meter, yaitu Kalpandang dan Kalsarudi, di dermaga PT Pelindo Marine, Batam, Kepulauan Riau. Dan dua kapal ini juga tepat waktu, malah kecepatan baik. Ya, mudah-mudahan ini menjadi prestasi tersendiri dari PT Pelindo Marine. Ship naming dalam pembangunan kapal perang merupakan bagian dari rangkaian seremonial pembangunan kapal perang secara lengkap. Selanjutnya, kedua kapal Angkatan Laut ini akan memperkuat jajaran TNI Angkatan Laut setelah resmi diluncurkan oleh Kasal yang ditandai dengan penekanan tombol sirine. Dengan rahmat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, pada hari ini, Senin, tanggal 5 April 2021, pukul 08.50, waktu Indonesia Barat, Kalpandang dan Kalsarudi resmi saya luncurkan.